Per 1 Juli 2022, Pertamina akan uji coba pembelian Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar di aplikasi My Pertamina. Terdaftar? Iya, harus terdaftar weh. Katanya pihak Pertamina, pendaftaran ini agar ada aturan baik dari sisi kuota dan segmentasi penggunanya. Kalau memori HP-nya penuh dan nggak bisa install My Pertamina, yang buka WA aja nge-lag, ya bisa daftar lewat situs My Pertamina di link ini. Sistem di aplikasi My Pertamina akan membantu mencocokkan data pengguna. Jadi diharapkan dengan adanya pendaftaran data ini, penyaluran BBM dapat tepat sasaran. Anyway, kalau kamu mau beli bensin pakai aplikasi ini, kamu harus menautkannya dengan akun link aja, supaya bisa belanja cashless. Di dalam apps, ternyata bisa beli gas tabung LPG dan merchandise, meskipun beberapa fitur ini masih tahap uji coba. Catat! Ke-11 daerah ini akan mewajibkan pembelian solar Pertalite per 1 Juli 2022 dengan aplikasi My Pertamina. Beli bensin pakai apps, yang penting jauh-jauh dari dispenser dan nozzle pengisian bahan bakar.